belum kena, belum kena, belum kena, belum kena, belum kena, belum kena. Kenzo, tetap balik maunya. Ampun, ampun, jangan sakiti aku. Aku masuk ke perkampungan warga karena hutanku rusak. Pohon-pohon sudah digundul, sudah ditebangin. Kalau aku tidak makan, aku bisa punah. Hah, punah? Emang punah itu apa? Iya, punah itu berarti aku sudah tidak ada lagi, aku sudah tinggal nama, hanya tinggal cerita. Kalian tidak bisa melihat aku lagi, si harimau yang lucu ini. Memang kenapa harimau hutan digundul? Pohon-pohon di hutan dijadikan kertas dan tisu. Dan semakin hari kebutuhan kertas dan tisu semakin banyak. Sehingga sekarang hutannya sudah semakin gundul dan aku tidak punya rumah. Wah begitu, jadi gimana aku menolong kalian? Caranya gampang banget. Jadi kalian kurangi penggunaan tisu dan kertas yang berlebihan, yang mubazir. Dengan begitu, produksi kertas dan tisu juga akan berkurang. Nah, jika produksi tisu dan kertas berkurang, maka pohonku akan tetap lebat. Dan setelah itu, kalian bisa disebut sebagai superhero, pahlawan lingkungan. Wow, yang benar, aku mengurangi kertas dan tisu, aku menjadi superhero. Iya, betul Zara. Betul, hanya seperti itu kamu sudah jadi superhero. Aku mau. Kalau teman-teman bagaimana mau jadi superhero? Kalau teman-teman mau jadi superhero lingkungan, mari kita kurangi penggunaan kertas dan tisu. Bye-bye teman-teman, itu dia video hari ini. Bye-bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you next time. Yang menang-menang. Kebutuhan tisu makin banyak nih. Ngomongnya ke Kenzo. Tengah-tengah, belum. Iya, Bu. Belum. Iya, Bu. Belum. Oh, satu, dua, tiga. Ya. Ini nangis apa nangkutin orang?